bahwasannya kalau misalnya kalian merasa kalian sedang dilecehkan, kalian harus rebut kembali ruang pribadi kalian, dan kalian harus selalu ingatkan kepada diri kalian bahwa kalian itu berharga. Menjadi seorang konselor yang mampu memberikan pelayanan konseling harus memiliki latar belakang pendidikan psikologi yang terbaik. Gak perlu khawatir, Fakultas Psikologi UHAMKA dengan program studi psikologi S1 dan telah terakreditasi A adalah jawabannya. Jadi konselor? Bisa. Manajer atau staf HRD? Bisa. Staf psikolog rumah sakit? Juga bisa. Atau bahkan bekerja di kementerian? Semuanya juga bisa. Apalagi dosen-dosen di sini merupakan pengajar yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Kamu akan mendapatkan pengajaran yang terbaik di sini. Bersama UHAMKA, wujudkan mimpimu di masa depan. Yuk kuliah di UHAMKA! Kembali lagi di You Talk UHAMKA Talk Podcast. Yeay, oh my god, senang banget karena hari ini aku sama Abdul lagi. Jadi waktu itu Abdul jadi narasumber di sini di UHAMKA TV. Yes. Dan sekarang sama-sama kita akan ngebahas sesuatu hal yang seru banget nih guys. Seru dan tentunya juga menarik. Lagi booming banget. Betul. Sekarang. Tapi by the way gimana Abdul kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana Kak Isla kabarnya? Aku sehat alhamdulillah. Seperti yang terlihat ya aku selalu ceria. Luar biasa. Oke, okay, jadi hari ini kita bakal bahas apa nih, Kevita? Jadi kita akan ngebahas tentang pelecehan seksual. Jadi teman-teman, pelecehan seksual itu kan gak cuma, ada banyak bentuknya. Salah satunya adalah di transportasi umum. Nah, itu yang mau kita bahas. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Abdul sendiri gimana tuh tanggapannya tentang pelecehan seksual di transportasi umum? Jadi kalau menurut aku, transportasi umum itu merupakan ruang publik ya. Tuh. Yang dimana ruang publik itu seharusnya menjadi tempat yang aman untuk semua orang. Tetapi dengan adanya pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum, di ruang publik itu, menjadikan ruang publik itu menjadi tempat yang tidak aman dan meninggalkan trauma mendalam bagi korban pelecehan seksual tersebut, Kak Ifta. Bener sih, gitu. Aku aja juga jadi sedikit takut karena ngelihat banyak banget kasus tentang pelecehan seksual yang ada di lingkungan publik gitu. Bahkan padahal kan itu kayaknya kita kalau ngerasa di luar sana harusnya aman kan, karena ramai banyak orang. Ya, justru banget. Malah jadinya jadi tempat yang paling menakutkan untuk kita gitu. Dan sebenarnya juga pelecehan seksual ini gak cuman untuk perempuan aja. Maksudnya laki-laki pun juga pasti bisa. Ada yang pernah, dan bahkan tua muda juga gak mandang umur, ya kan? Abdul setuju kan? Iya, setuju juga. Karena betul-betul aku sedih banget sih dengan apa yang terjadi sekarang. Apalagi yang kemarin baru-baru aja terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh seorang wanita di transportasi umum, yaitu Transjakarta. Bener. Kayak gitu, Kak Ifta. Kayak sayang banget, kenapa harus di ruang publik? Dan sekarang tuh kayak pelecehan seksual itu bukan hanya di tempat yang gelap-gelap, teman-teman, tapi di ruang publik yang betul-betul kayak banyak orang. Bener, nggak cuma lagi malam gitu kan, tapi apa namanya, di siang hari pun juga pas lagi cuaca yang cerah-cerah, dia berani melakukan pelecehan seksual. Serem banget ya kan, Abdul? Iya, bener banget, Kak Ifta. Dan kalau menurut Kak Ifta, tadi kan kita udah bahas nih mengenai apa sih tanggapan-tanggapannya kakak mengenai itu. Kak Ifta pernah nggak sih kalau Kak Ifta naik transportasi umum, kemudian Kak Ifta menemuin pelecehan seksual? Ya, pelecehan seksual. Ya alhamdulillahnya sih itu belum pernah terjadi. Dan jangan sampai sih ya hal itu terjadi. Maksudnya aku nggak pengen aku jadi korban atau aku melihat kayak gitu. Karena aku nggak tahu nih, pertama kalau misalnya aku melihat, aku akan melakukan hal apa. Karena kan maksudnya kita semua yang ada di lingkungan sana, first responnya kita nggak ada yang tahu harus gimana. Misalkan harus Pak ngapain misalkan gitu, atau Mbak ngapain misalkan gitu, kita kan nggak ada yang tahu kan. Dan semoga aja itu nggak pernah terjadi. Maksudnya jangan sampai terjadi di lingkungan aku, apalagi teman-teman terdekat aku atau di lingkungan hidup aku gitu loh. Kalau bisa sih jangan, tapi kalau Abdul pernah ngerasain juga? Enggak sih, nggak pernah merasain, tapi beberapa Abdul melihat beberapa pengalaman yang terjadi oleh orang-orang di luar sana yang betul-betul mereka share mengenai pengalaman mereka naik transportasi umum dan kemudian mendapatkan pelecehan seksual, itu kayak sayang banget. Dan banyak dari mereka yang merasakan tonic immobility. Tahu nggak tonic immobility itu apa? Tuh? Jadi tonic immobility itu jadi perasaan seseorang atau suatu ketika seseorang itu mengalami freeze. Kalau misalnya kita ngomong sekarang,
sekarang namanya freeze, nge-freeze gitu. Jadi dia lumpuh sementara dan tidak bisa melakukan apapun. Nah, ini tuh berdampak banget untuk kesehatannya, apalagi kesehatan mentalnya. Jadi dia tuh bisa depresi. Sedih banget sih pasti ya. Karena itu mentalnya langsung kena, psikologisnya juga langsung kena. Karena sebenarnya itu juga salah satu dampak dari psikologis seseorang yang kena pelecehan seksual. Iya, benar banget, Abdul. Sama halnya yang tadi aku bilang, sebenarnya nggak cuma untuk korban aja sih. Kita yang ngelihat juga pasti kita akan nge-freeze, karena kita, oh my god, gue nggak ngelihat gitu kan, kayak oh, serem banget gitu kan. Pasti gimana kalau misalkan kita yang ada di posisi si korban gitu. Ya, kayaknya sedih banget kalau misalkan kita ada di sana. Sebenarnya kalau menurut aku juga, kalau dulu nih pas tahun-tahun 2019 gitu, pas maksudnya COVID, itu kan kayaknya santai-santai aja karena mobilitas dan segala macamnya itu semua dipatokin, maksudnya dibatasin. Jadi untuk sekarang yang semuanya sudah kembali normal, itu kembali lagi hal tersebut terjadi. Sayang banget kan? Ya, dan kalau menurut Abdul sendiri, kenapa sih pelecehan seksual itu bisa terjadi khususnya di transportasi umum? Jadi transportasi umum menjadi tempat pelecehan seksual ya. Jadi menurut aku itu karena adanya apa gitu? Karena adanya kesempatan pertama. Yes. Jadi kesempatan itu yang membuat seseorang bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut. Jadi betul-betul seperti yang kemarin ya, aku share sedikit terkait yang aku baca di Twitter mengenai pelecehan seksual yang terjadi transportasi umum, yaitu Transjakarta baru-baru kemarin Februari. Itu betul-betul orang perempuannya itu sedang pulang kerja dan mau pulang ke rumah, terus naik transportasi umum, dan transportasi umum ketika pulang kerja tuh Masya Allah ramenya di mana kan? Iya, rame banget. Jadi karena ramenya transportasi umum tersebut, jadi kesempatan tuh ada, timbul. Yes. Jadi siapa aja yang mendapatkan kesempatan tersebut, jadi dia tuh bisa melakukannya gitu. Jadi sayang banget. Jadi Abdul tuh berpikir bahwasannya pelecehan seksual itu bisa terjadi karena adanya kesempatan. Kalau menurut Kaiftak gimana? Iya benar, aku setuju sih karena adanya kesempatan. Karena kalau misalkan gak ada kesempatan, ya orang mau ngapain? Iya, ya kan? Benar. Sebenarnya kalau kata aku juga, kayaknya salah satunya karena nggak bisa nahan nafsu kayaknya. Iya, benar. Hasrat dan lain-lain itu kayaknya sedih banget sih. Sedih banget kalau orang-orang nggak bisa jaga nafsu, hasrat kayak gitu. Karena sebisa mungkin harusnya dijaga kan. Sebenarnya kalau dari Abdul sendiri ada nggak sih tips and trick untuk menjaga diri di luar gitu, di lingkungan publik? Jadi kalau tips and trick dari aku sih ada beberapa sih yang aku baca dari, jadi aku baca di salah satu artikel, salah satu website, yaitu namanya Stand Up Indonesia itu. Jadi dia tuh kasih 5 tips untuk kalian yang ketika kalian melihat terjadinya perilaku pelecehan seksual. Jadi yang pertama yaitu ditegur, kemudian dialihkan, kemudian dilaporkan, kemudian bisa ditenangkan, dan terakhir bisa direkam. Jadi yang pertama itu ditegur. Ditegur tuh kalian harus make sure dulu kalau kalian tuh dalam keadaan yang aman, teman-teman. Sebelum kalian tegur. Jadi ketika kalian sudah merasa aman, terus kalian boleh deh tuh bisa terus tegurnya. Nah, setelah itu ada tips juga yang kedua, yaitu dialihkan. Jadi kalian bisa mengalihkannya dengan cara kalian bertanya, "Rumahnya di mana, Bang?" Kayak misalnya orang yang melakukan pelecehan seksual itu, "Rumahnya di mana, Bang?" Kayak gitu, "Bang, ini sudah sampai di halte mana ya? Bang, turun di mana, Bang?" Gitu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu tips teman-teman ketika melihat perilaku pelecehan seksual yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu dilaporkan. Jadi kalau misalnya dua ini udah kalian nggak bisa, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya harus dilaporkan. Nah, kalian tuh make sure dulu kalian mau lapor ke siapa. Jadi biasanya kan ada penjaganya. Jadi kalian bisa lapor ke penjaganya. Betul. Terus bisa lapor ke orang-orang yang di sekitar yang bisa ngebantu kalian untuk nge-push biar orang itu tidak melakukan pelecehan seksual, seperti itu teman-teman. Dan juga masih ada dua lagi nih. Ada dua. Aduh, kayak banyak banget. Tapi ini penting banget sih. Tapi ini penting, tahu. Semuanya 5-5-nya penting, guys. Iya. Jadi terus yang keempat ini yaitu kalian tenangkan korban. Yeah. Maksudnya tenangkan korban itu jangan pernah menghakimi korban secara langsung, terus membuat stigma mengenai korban, karena kita harus melindungi korban pelecehan seksual, teman-teman sekalian. Karena dampak yang mereka rasakan ketika mereka mengalami pelecehan seksual itu akan berdampak ke kehidupannya mereka selanjutnya. Betul, gitu, Kak Ifta. Dan yang terakhir yaitu direkam.
Direkam. Tapi direkamnya bukan untuk disebar, guys. Ya Allah, ber. Banyak nih yang salah gunakan kata direkam. Jadi banyak-banyak yang menyalahgunakan yang direkam ini. Kan ada yang merekam, kemudian diupload di media sosial untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan lain sebagainya. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kalian merekamnya, kemudian hanya untuk dijadikan bukti untuk korban. Untuk diserahkan kepada korban, yang dimana korban kalau misalnya ingin melaporkan ke pihak yang lebih lanjut, bisa dipakai. Betul. Seperti itu. Sebenarnya sama kayak halnya kayak korban yang tadi diceritain sama Abdul yang di transportasi umum itu. Sebenarnya Mbak itu udah bagus juga. Pertama dia tuh nenangin diri dulu, dan kedua dia tuh minta tolong sama orang yang ada di depannya. Mbak, ini kenapa ya misalnya gitu atau gimana? Kan kita nggak tahu ya keadaan di sana gimana. Ya, tapi dia minta tolong untuk menjaga dia dulu gitu. Nah, nanti setelah dia udah sampai ke stasiun, bukan stasiun, apa itu namanya? Halte busway. Halte ya sudah berhenti, dia baru lanjut ngelapor ke pihak yang berlanjut, maksudnya yang ada di sana gitu, penjaga di sana atau orang-orang sekitar yang memang bisa ngebantu dia. Dan sangat disayangkan sekali kemarin tuh videonya tuh kayak orangnya udah jelas-jelas salah, dia masih ngelak, teman-teman kayak biasa sih. Aduh, itu udah sering terjadi enggak sih? Udah kebukti lu ngelakuin perilaku pelecehan seksual, terus pas udah ditegor, malah dia malah galakan dia. Iya, terus malah terjadi tuh. Terus kayak enggak. Terus dia ngelompatin apa sih namanya itu? Iya, pagar. Terus akhirnya dia jatuh dan untung direkam kan, dan akhirnya mendengar kabar katanya sudah ditindaklanjuti sama kepolisian. Nah, tapi dari mbaknya kayaknya belum ada dia belum buat laporan katanya dari karena polisi iya. Tuh, ya. Karena aku tahu sendiri sih, maksudnya untuk sebagai korban itu berat banget ya, cobaannya. Semua tekanannya tuh dari semua pihak ada, apalagi kasus tersebut viral kan. Orang-orang tuh semuanya melihat dimanapun posisinya, dari Sabang sampai Merauke pasti ngelihat, dan itu kayaknya jadi tekanan banget, jadi pressure untuk si mbaknya ini. Tapi aku salut banget sih sama mbaknya betul, berani speak up ya. Betul, aku juga setuju. Jadi remind juga untuk yang lain, jadi betul, untuk betul, selalu betul. Hati-hati dan selalu waspada ketika berada di ruang publik, teman-teman. Benar. Nah, kalau menurut Abdul sendiri, hukumannya tuh udah tepat belum ya di Jakarta, di Indonesia? Kalau menurut aku belum sih, karena pelaku pelecehan seksual masih banyak di luar sana. Angkanya tinggi banget tadi sampai 48,9%. Itu merupakan angka yang tinggi, yang dimana berarti hukum di Indonesia ini masih minim. Dan mungkin juga, mungkin lebih ditegasin, maksudnya pemerintah harus bisa lebih tegas kali ya. Karena sekarang udah ada peraturan baru juga untuk yang catcalling. Iya, itu baru banget tuh. Udah ada hukumannya gitu. Tapi memang mungkin bukan sekadar hanya dihukum yang misalkan sebulan, dua bulan ya, atau ada kayak gak mungkin ya. Tapi maksudnya yang memang bikin jera gitu loh. Iya. Misalkan kayak gimana Abdul? Kalau menurut gue sih kayak tadi kan yang Transjakarta. Jadi kayak aksesnya untuk naik Transjakarta lagi dan transportasi yang lain tuh lu gak boleh naikin lagi. Itu kalau menurut gue itu salah satu hukumannya biar dia jera gitu. Terus kayak biar dia mikir lagi kan, kenapa gue ngelakuin ini ya. Terus untuk pelaku-pelaku yang selanjutnya mungkin dia bakal mikir, kalau misalnya gue ngelakuin ini kalau ketahuan mampus dah gue. Gak bisa naik TJ. Mau kemana-mana naik apa kan. Betul. Apalagi kan kalau misalnya itu viral dan semua orang notice orang ini ini bakal di blacklist nih, nggak bisa naik ini karena pelaku pelecehan seksual kayak gitu. Harusnya sih kayak gitu sih hukumannya kalau menurut aku. Benar, aku juga sih, aku pengennya hukumannya nggak cuma ditambah tapi juga dipertegas gitu. Iya benar, karena kasihan banget pelecehan seksual tuh bukan hukum yang cele-cele guys, emang harus ditekanin gitu kalau bisa, ya kan. Iya, terus juga aku mau tambahin juga mau kalau pelecehan seksual di Indonesia ini mau cepat diatasi juga, salah satu caranya yaitu dengan pendidikan seksual sejak edukasi, dini. Iya, sex education sejak dini. Hmm. Jadi itu dikasih tahu kepada anaknya semuanya. Jadi kayak apa saja yang boleh dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat, apa yang boleh dipegang, apa yang nggak boleh dipegang. Itu betul-betul harus diajarkan sejak dini. Agar pelecehan-pelecehan seksual itu tidak terjadi lagi. Bener-bener. Seperti edukasi, itu, teman-teman. Itu penting banget. Karena edukasi juga nggak cuma dari orang tua, tapi dari pendidikan sekolah juga, dari lingkungan sekitar, teman bahkan. Karena lingkungan yang paling dekat dengan kita itu adalah teman, lingkungan sekitar main kita gitu. Jadi kalau bisa teman-teman di sekitar juga negur kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang udah salah nih gitu. Iya. Nah Abdul, kayaknya terakhir nih, coba boleh dong dikasih ke teman-teman sekalian pesannya. Oke, jadi teman-teman sekalian yang ada di luar sana, aku mau pesan bahwasannya kalau misalnya kalian merasa kalian sedang dilecehkan,
kalian harus rebut kembali ruang pribadi kalian, dan kalian harus selalu ingatkan kepada diri kalian bahwa kalian itu berharga. Every single day kalian harus remind itu to yourself. Jadi gitu teman-teman. Dan juga untuk semua orang yang ada di luar sana, untuk mengatasi pelecehan seksual yang ada di Indonesia ini dengan cara apa? Untuk stop jadi pelaku pelecehan seksual. Kalau itu menurut aku, kalau menurut Kak Ifta gimana? Oke, aku pesan dari aku, mungkin teman-teman sekalian, pertama edukasi, jangan lupa edukasi itu nggak cuma dari yang tadi aku bilang. Kedua juga kalian harus bisa kejar di platform media sosial, kalian harus bisa juga ngasih petunjuk-petunjuk nih, misalkan nggak boleh ngelakuin ini di lingkungan sekitar misalkan gitu dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kalian harus jaga iman. Sebenarnya ini harus dilengkap nih yang pertama ya, karena iman dan takwa kita, kalau memang kita sudah dekat dengan Allah, kayaknya kita bisa lebih jaga hawa nafsu kita. Iya benar, lebih SD. Apa? SD. Sadar diri. Iya. Oke. Nah, cukup teman-teman, kayaknya kita segitu aja perbincangan tentang pelecehan seksual di transportasi umum. Thank you, Abdul. Iya, terima kasih juga Kak Ifta atas waktunya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Uhamka TV. Dan sampai jumpa di next YouTube berikutnya. Bye.